saudara-saudara, kita akan menyaksikan kembali set yang kedua nampaknya. Tony kade ulah sisi ting. Guling. Dan. Wow. Dan. Wow. Keras satu hentakan. Nomor 26 nampaknya Pipit melakukan jumping yang sangat tinggi dan melakukan spike keras. Susah diantisipasi. Willy angkat bola begitu tinggi, angkat kode umpan setian. Ciamik satu pengembalian bola yang sangat baik setian, melahirkan poin menjadi satu sama kedudukan. Sudah dilakukan sementara ini. Amankan oleh berbahaya Diki. Apa yang terjadi? Ada nomor 26, konsentrasi sementara Ragil. Timbang-timbang bola sejenak kali ini. Ragil, sudah dilakukan sementara ini, angkat sementara. Bagaimana Fauji, parah bos, paik keras. Bagaimana Fauji, parah bos, paik keras. Wow, jatuh di daerah serang, susah diantisipasi memang. Satu spike menyilang, dilancarkan oleh Pipit kembali. Poin menjadi dua sama. Fauji sep, ada di belakang nomor punggung 4 sang. Oh, nampaknya tidak mampu dikembalikan dengan sempurna. 3-2 kedudukan. Fauji amankan bola sementara. Fauji sudah dilakukan sementara, angkat kembali Septian. Masih tertahan ada Fauji. Amankan akhir dan bertahan kembali. Umpan Atang akhirnya mematikan memang. Begitu baik. Akhirnya susah diblok dan poin menjadi 3 sama. Konsentrasi sementara ini, sub akan dilakukan sementara. Sudah dilakukan sementara, Septian keluar. Melahirkan pindah poin 4-3 kedudukan set yang kedua, Pipit kali ini. Sub sudah dilakukan sementara, angkat bola begitu tinggi dan sayang disayang, satu jump sub yang kurang sempurna, terlalu tajam dan menukik akhirnya. Melahirkan poin buat Popoa menjadi 4 sama. Tukar gue di kita ngeran cetek dulu di WA baik dan satu hentakan jumping yang sangat baik kali ini. Insan kembali melahirkan poin 5-4 kali ini. Diki timbang-timbang bola sejenak sementara. Diki sudah dilakukan angkat dan bagaimana dengan ini. Oh, Irwan kurang baik dampaknya mengamankan bola dan poin menjadi 6-4 kedudukan. Diki kemana bola akan sementara. Diki timbang-timbang bola sejenak nampaknya. Diki sudah dilakukan menyilang, angkat Atang, umpan Septian. Bagaimana dengan nomor 10 di sana? Tapo akhirnya meraih poin menjadi 5-6. Widi kali ini akan melakukan sub. Jam sub rupanya keras, melintir kembali. Passing yang kurang baik nampaknya, melintas kembali. Masih terjaga. Pemain yang diam-diam menghanyutkan nampaknya nomor 10, berbahaya memang. Nomor 10 Tapon berhasil menambah poin menjadi 6 sama. Umpan kembali dan itu dia Willy Depu nampaknya memiliki keunggulan dengan postur yang sangat tinggi dan memang susah diantisipasi. Bagaimana angkat sementara ini ada sang libero. Oh, tanggung kembali pengembalian bola dari Kode nampaknya menjadi 8-6 mengantarkan TTO yang kedudukan. Tukang pijit ada kecamatan mana terima bapak begitu. Ya, masih bisa tertahan di belakang. Umpan ukuran 3 meter nampaknya gagal kali ini. Pipin melahirkan poin menjadi 7-8 set yang kedua kali ini. Nomor punggung 4 rupanya ada Irwan. Sub, floating sub sementara angkat di belakang. Umpan berbahaya. Itu dia. Nomor punggung 3 Agil nampaknya berhasil melakukan satu spike yang sangat keras, susah diantisipasi. Agil, sub sudah dilakukan sementara. Umpan Septian. Tapo masih tertahan. Tapo kembali. Oh, masih bisa diamankan saudara-saudara. Keras, terlalu menyamping nampaknya. Satu pukulan dari nomor punggung 6 yaitu Pipit
menjadi poin 8-9. Masih kali ini Popo konsentrasi, satu jump set kembali lakukan sementara passing bawah berbahaya. Wow, tidak sampai nampaknya. Wow, dengan senang hati. Sudah sementara kita tinggalkan dompet dan keluarganya dan kembali ada pelanggaran nampaknya, poin menjadi 10-9. Oh, terlewati satu poin sementara Putra Nelayan, kita nantikan bersama nomor punggung 10 di sana. Tapo keras kembali amankan PP dan masih bisa diamankan Kone sang libero, amankan sementara kali Septian. Kembali ada Diki di belakang umpan. Diki di belakang umpan. Wow, over block nampaknya, melahirkan poin menjadi 10 sama. Sedikit tenang nampaknya Bung Tony di tribun utara. Bagaimana kembali amankan Septian. Wow, baik nampaknya Ragil mengamankan posisi menjadi 11-10. Ragil berpengenam sudah dan sayang disayang. Cuma-cuma saja buat Putra Nelayan nampaknya menjadi 11-11. 11-11 kedudukan sementara ini. Konsentrasi Pauji sudah sementara angkat di belakang amankan. Dan satu pukulan yang sangat mematikan, susah diantisipasi, menjadi poin 12-11. Septian, konsentrasi Septian sang setter tampan nampaknya dari Ragil atau dari Popoa. Maaf, amankan kali Pauji. Masih bisa diamankan. Ada Septian kembali, bagaimana Atang? Lagi-lagi satu pressing yang sangat baik nampaknya Atang, melahirkan poin menjadi 13-11. Leading 2 poin sementara kali ini di set yang kedua. Masih Septian. Floating save saja dilakukan namun sayang menyangkut di net, poin menjadi 12-13. Pipin kali ini. Konsentrasi Pipin. Angkat sudah sementara. Amankan Kore. Bagaimana dengan Irwan? Masih tertahan, amankan bola sementara Wini. Berbahaya kembali spike keras. Tertahan kembali di belakang. Atang. Bagaimana? Tertahan kembali Atang. Oh, ampun. Amankan kembali Irwan. Wow. Rally panjang dipertontonkan saudara-saudara dan memang sangat menegangkan, mengantarkan ke tim out tampaknya diminta. Balikan nih, Sementara kembali amankan bola Provo. Bagaimana dengan Atang, kembali dicegah dua pemain nampaknya. Mentah kembali 14-13 kedudukan sementara ini. Pipit amankan bola sementara Pipit. Jump set keras sementara Pipit ke belakang dibiarkan. Kontrol yang kurang baik nampaknya. Antara nomor punggung 10 Tapo dengan sang libero Kone nampaknya. Poin buat Putra Nelayan. Passing sangat baik, kembali amankan Irwan. Masih bisa dijaga, kembali berbahaya. Menyentuh tangan nampaknya, mengamankan poin menjadi 16-13. Baik, kita saksikan kembali set yang kedua masih bergulir saudara-saudara di posisi 16-13. Pipit angkat sementara Kode dan passing melintir nampaknya. Poin kembali menjadi 17-13 kedudukan sementara ini. Pipit angkat bola sangat tinggi nampaknya, amankan sang libero Irwan. Apa yang terjadi dengan Irwan saudara-saudara? Satu percobaan sebaik yang gagal nampaknya, melahirkan poin kembali 18-13. Cukup jauh tertinggal sementara Polpoa.
Amankan sementara Kore di belakang Atan. Amankan kembali WD. Dan bagaimana? Itu dia Irwan. Akhirnya mampu melakukan spike menghasilkan poin 14-18. Atan konsentrasi akan melakukan serve kali ini dari Volvo. Angkat bola begitu tinggi nampaknya ada di belakang. Berbahaya belakang. Berbahaya. Itu dia Agil nampaknya. Sudah mulai panas nampaknya nomor 23. Spike-spike keras dan akurat. Bagaimana amankan Septian? Berbahaya. Tapi masih bisa diamankan sementara Atang. Seberangkat bola sementara ada Diki di belakang. Berbahaya. Itu dia Willy Depu. Kedudukan menjadi 20-14 sementara ini. Diki floating serve sementara angkat Kode umpan Septian. Bagaimana dengan Tapo? Masih tertahan saudara-saudara. Sayang disayang mengantarkan ke tim out nampaknya diminta oleh Popoa dengan poin yang sangat jauh rupanya di set yang kedua 21-14. Diki se passing Kone umpan Septian Atang. Wow, apa yang terjadi dan memang keluar satu spike keras. Oh, menyentuh tangan nampaknya. Pindah poin menjadi 15-21. Wiri sup ke belakang angkat kembali. Amankan sementara kali ini. Berbahaya tapi masih tertahan saudara-saudara. Amankan bola dan satu spike keras. Bagaimana dengan break spike nampaknya? Amankan di belakang dan itu dia poin menjadi 16-21. Tenang bu, ke arisan apa teman? Berbahaya kembali, oh! Mendatar nampaknya insan, kurang sempurna spike-nya. Mari, wow! Terlalu jauh nampaknya. Poin menjadi 22-17. Insan akan melakukan set. Sudah dilakukan sebenarnya insan angkat atas, amankan Septian, tapi. Bagaimana? Ada Kore di belakang, aman. Tapa kembali. Wow. Akhirnya 18-22. Masih ada kesempatan nampaknya Volvo untuk mengejar ketertinggalan. Irwan Sep. Lagi-lagi satu servis yang kurang baik. Terlalu panjang dan mengantarkan ke poin 23-18. Agil. Sudah dilakukan sementara angkat Widi. Bagaimana passing yang kurang baik? Umpan Tapo. Lagi-lagi Tapo. Memang susah dihentikan. Akhirnya poin menjadi 19-23. Nomor punggung 10 kali ini dari Popoa. Timbang-timbang bola sejenak. Kemana bola akan diarahkan sementara Tapo? Angkat bola tinggi. Jumpsup. Oh, baik nampaknya penempatan bola dari Tapol 20-23. Hati-hati, 3 poin tertinggal masih. Bola mencoba akan mendekati poin. Tapol, konsentrasi penuh nampaknya Tapol sudah dilakukan. Oh, apa yang terjadi? Masih aman, amankan sementara kali ini Septian dan berbahaya. Bola tanpa power nampaknya pengembalian bola dari pipit poin menjadi 21-23. Hati-hati tertuju kembali ke Tapo. Para penonton nampaknya amankan dan parabol maksudnya ada Kode umpan. Wow, sayang disayang. Nomor punggung 6 Ragil nampaknya kurang sempurna mengamankan bola. Ada Willy di posisi set point. Rias di point nampaknya.
Willy Debu akan melakukan serve, angkat bola begitu tinggi sudah dilakukan sementara. Amankan kembali. Dan akhirnya tidak dibenarkan nampaknya. Menyentuh bibir net rupanya. Satu spike keras. Berangkali bola belum melintas pelanggaran. Bagaimana amankan kembali bola di belakang. Dan di belakang. Dan Ricky akhirnya menuntaskan.